dilansir koran viral dari Wow Keren dengan judul Sandi Aulia Murka Ajak Hater Ketemuan. Baby Claire disebut kurang gizi dan disamakan monyet tanggal 25 bulan 6 2021. Dilansir dari Wow Keren, Sandi Aulia nampaknya sudah kehabisan kesabaran menghadapi haters yang menghina putri kecilnya, Baby Claire. Ia pun gercep meminta bantuan netizen untuk mencari identitas sang haters. Sandi rupanya ingin bertemu langsung dan ngobrol secara pribadi dengannya. Bantu saya carikan informasi mengenai orang ini. Saya tertarik ngobrol dan bertemu dengan beliau secara pribadi perihal urusan anak saya yang mungkin mengetahui beliau siapa, bekerja di mana, dan tempat tinggalnya di mana. Mohon DM saya. Terima kasih. Tulis Sandi di postingan Instagram pada Jumat, tanggal 23 bulan 6 2021. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Sandi, haters tersebut menyebut Baby Claire kurang gizi. Bahkan haters itu mengatakan bahwa Sandi selalu denial soal kondisi bayinya padahal sering diingatkan netizen. Mbak Sandi yang always denial, indikator balita sehat adalah berat badan, lalu tanda-tanda bayi kurang gizi termasuk rambut jagung loh. Claire sudah termasuk anak kurang gizi, ujar sang haters. Secara kasar, marah saja, dapat dilihat Claire itu lambat perkembangannya. Mbak Sandi aja yang gak gaul, lihat balita-balita lain, jadi nganggap Claire itu pintar banget. Diunggahan selanjutnya, Sandi kembali membagikan tangkapan layar ocehan haters tersebut. Sang haters kembali menyebut Sandi sebagai artis bebal. Bahkan sang haters menyamakan Baby Claire bak seekor monyet. Artis yang saya blokir di IG, udah parah tingkah gak bener nih. Udah parah tingkah gak bener dalam parenting. Udah ribuan ibu-ibu protes caranya ngasih makan anak dan tumbang anaknya terlihat kurang gizi. Bebal, dari tahun lalu orang rame dia bebal. Orang yang beda pendapat dia bilang gak bermoral, banyak masukan gak didengerin. Daripada gue sewot liatnya, blok aja lah capek katanya. 16 bulan bisanya cuma teriak-teriak gak bisa ngomong-ngomong, even manggil emaknya. Tiap manjat-manjat dibilang-bilang good job. Monyet juga bisa manjat dong mah, sambung haters. Sandi pun nampaknya sudah mengantongi tempat tinggal sang haters. Ia pun memastikan bahwa akan segera bertemu dengannya. Sandi tentu saja merasa tak terima ketika putri kecilnya dilecehkan seperti itu. Biar kamu gak capek dan bisa membedakan pertumbuhan anak saya dan monyet, kita ngobrol ya. Dari hati ke hati. Oh ya bu, sampai jumpa di Manado, tulis Sandi. Terima kasih untuk setiap info dan perhatiannya lewat DM yang sudah banyak sekali saya terima. Ketika menjadi ibu, memang saya akui kesabaran saya lebih panjang, tapi menjadi ibu juga bisa habis masa kesabarannya ketika ada waktunya darah dagingnya dilecehkan. Lewat perkataan di muka umum, sambung Sandi. Salut buat Anda berani tanpa akun palsu, karena itu saya ingin bertemu Anda untuk berbincang-bincang, menambah wawasan, dan belajar dari Anda untuk mengapresiasi komentar Anda terhadap anak saya, dan saya pastikan kita akan bertemu. Lihat artikel asli link di deskripsi. Thanks to Wow Keren.